Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril, Jibril tengok je kepada Abu Dzar Ghifari. Jibril tengok, Rasulullah tanya, "Jibril, kau kenal? Kau kenal Abu Dzar ni?" Jibril kata, "Abu Dzar amat dikenali di alam langit dibandingkan di alam bumi. Di bumi orang tak kenal dia kerana dia sentiasa baca 10 ungkapan doa." Rasulullah pergi tanya doa. Maka Abu Dzar pun cerita doa dia, "Allahumma inni as'aluka imanan daima wa as'aluka qalban khashi'an wa as'aluka yaqinan shadiqan," sampai habis. Adalah buku Hizib Bahar ni. Saya nak cerita, Abu Dzar ni orang yang amat-amat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikenali oleh para malaikat. Satu hari beliau pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia minta amanah untuk jadi pemimpin. Dia minta untuk Rasulullah nanti dia jadi pemimpin. Apa Rasulullah kata? "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'if, kau ni lemah. Kau ni lemah. Wa innaha la amanah. Tugas yang akan engkau jadi pemimpin ni, kau akan pegang ni satu amanah yang berat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan pada hari kiamat, tugas ini akan menjadi penyebab untuk kamu menyesal dan kamu dapat penghinaan. Illa man akhadhaha bihaqqiha," kecuali kalau orang-orang yang sanggup menunaikan dengan sebaik-baiknya, "wa addallazi alaihi fiha," dan menunaikan amanah dengan sesempurna-sempurnanya, barulah benda ni akan jadi baik. Abu Dzar cukup disayangi oleh Rasulullah SAW, tapi bila dia minta undi dengan Rasulullah, Rasulullah tak bagi undi dia. Maknanya tuan puan, kita ni bebas nak pilih siapa. Kawan kita ke bukan kawan kita ke tak apa. Tengok kemampuan yang ada pada dia. Kalau dia mampu, silakan. Tuan puan kena pilih dia. Kalau dia tak mampu, tuan puan pilih orang lain pun tak apa. Sebab Rasulullah pun tak pilih Abu Dzar. Bahkan Rasulullah nasihat pada Abu Dzar. Itu kaedah dia. Kaedah untuk pilih kepimpinan. Sebab kita dekat dengan pilihan raya ni, saya kena bagi juga kaedah-kaedah tu. Kaedah tu kena bagikan apa? Kerana ini kewajipan kita. Sebab Rasulullah kata, "La imana liman la amanatalah." Sebab tu Rasulullah sebut, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Kamu kena bantu saudara kamu, sama ada saudara kamu itu seorang yang zalim atau seorang yang dizalimi. Rasulullah kata, kena bantu. Sahabat terkejut, "Ya Rasulullah, orang yang kena zalim, kami boleh bantu. Orang yang menzalimi, kami nak bantu macam mana?" Pelik juga. Sahabat kata, Rasulullah kata, "Orang zalim pun kau kena bantu, orang dizalimi pun kau kena bantu." Sahabat tanya, "Orang dizalimi aku boleh bantu, orang zalim aku nak bantu macam mana?" Jawab Rasulullah, "Hentikan dia daripada melakukan kezaliman. Itulah bantuan kepada orang yang zalim." Maknanya tuan-puan, mendapat pilihan yang telah diberikan amanah besar kepada kita ni. Moga-moga kita gunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka kita mendapati Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna imannya. Kenapa Rasulullah paling sempurna imannya? Berdasarkan akhlaknya dan kepribadiannya yang amat tinggi. Pribadi Rasulullah, akhlak Rasulullah amat-amat tinggi. Sampai orang kafir pun boleh masuk Islam disebabkan seronok tengok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil lisanul hal, dakwah dengan menggunakan tunjuk akhlak yang baik. Muhammad Asad, seorang orientalis, dia kaji Islam. Dia kaji Islam sehingga sampai tahap dia nak mencari kesalahan yang ada dalam Islam. Tidak ada. Islam satu agama yang sempurna. Bila tidak ada, dia pun asalnya orientalis, dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia pun meluk agama Islam. Dia menjadi seorang Islam yang patuh. Dan dia pun mencari tempat. Di manakah tempat Islam itu diamalkan sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran, sebagaimana yang terkandung dalam hadis? Mana tempat? Dia pun pergi ziarah, pergi melancung sana sini. Akhir sekali dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah, dia ingat ke kat Mekah itulah paling tepat dengan Al-Quran. Dia pergi kat Mekah bila nak cium Hajarul Aswad, nak kucup Hajarul Aswad, orang bertolak-tolak. Orang bertolak-tolak, solat sana tolak sini. Dia kata tak ada akhlak, tak macam Quran. Quran cakap lain tapi orang amal lain. Pergi sana, pergi beli pulaknya, kena tipu ke macam tu. Kena tipu, minyak atas harga 4 rial, dia bagi 40 rial macam tu.
Oh, jadi dia kena banyak ni. Akhir sekali dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi arrafanil Islam, yang telah memperkenalkan kepada aku agama Islam, qabla an a'rifal muslimin, sebelum aku kenal orang Islam. Kalau aku nak cari Islam melalui orang Islam, confirm aku tak masuk Islam. Boleh faham? Tuan-puan tengok statistik kat Malaysia, yang paling ramai sumbang mahram siapa dia? Sumbang mahram paling ramai siapa dia? Orang Melayu Islam. Yang paling ramai buang anak siapa dia? Orang Melayu Islam. Jadi bila orang kafir nak masuk Islam? Sebab tu saya jumpa dengan apa nama Lim Jusun. Lim Jusun, Syah Kirit, orang-orang ni yang sudah telah menganut Islam. Dia kata keluarga kami pada asalnya, kalau kami menganut agama Kristian, mereka tak marah. Orang Cina, orang Cina Buddha, mereka tukar agama masuk agama Kristian, keluarga dia tak marah. Tapi kalau masuk agama Islam, keluarga dia akan marah. Sebab dia kata Islam ni tak comel, tak cantik. Sebenarnya Islam tu cantik. Yang tak cantiknya orang Islam. Orang Islam tak tunjuk satu benda yang baik untuk masyarakat bukan Islam kat Malaysia. Sampai kita bertukar, ini Islam ke bukan Islam? Bertukar zaman sekarang. Islam ke bukan Islam? Bertukar. Contoh, kalau seorang tu tak pakai tudung, tak pakai tudung, orang perempuan tak pakai tudung, tapi pakai baju kurung, maknanya dia tidak mengamalkan Islam, tapi mengamalkan lagi Melayu dia. Ada lagi Melayu sebab baju kurung. Sekarang seluar ketat. Betul tak? Seluar ketat, baju ketat. Melayu pun tak, Islam pun tak, Cina pun tak. Sebab apa? Hitam. India pun tak, putih sikit. Tak tahu apa dia, tak ada identiti. Orang Melayu sudah hilang identiti. Melayu pun tak ada, Islam pun tak ada. Yang ni yang menakutkan. Yang biasa kita sebut kat sekolah-sekolah, saya biasa sebut kat sekolah-sekolah, tapi tak tahulah budak-budak sekarang susah. Susah sebab cikgu je bersungguh, mak bapak dia tak bersungguh. Sehingga saya sebut, sekiranya seseorang perempuan atau lelaki melakukan dosa buka aurat, ada kemungkinan dosa buka aurat itu lebih besar daripada dosa zina. Kerana? Kerana antara dosa yang paling Allah Ta'ala benci ialah dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Dipanggil Al-Mutajahir. Orang yang sanggup buat dosa secara terang-terangan. Orang berzina, dia tak buat terang-terang. Tak ada buat terang-terang orang berzina. Tak buat terang-terang. Tapi awak lari olahraga, ke garisan, sedia, terang-terang. Pakai seluar ketat, pakai baju sekerat. Awak sanggup buat dosa secara terang-terang. Orang berzina tak pernah ada orang kegarisan sedia zina. Tak pernah. Dia buat dalam bilik seorang-seorang, orang tak nampak. Tapi awak boleh buat dosa terang-terang. Satu sekolah tengok, dosa awak lagi besar daripada dosa orang berzina. Tak lepas saya kan. Kemudian cikgu-cikgu pun ada. Cikgu-cikgu yang pakai baju separuh ni. Cikgu-cikgu. Saya sebenarnya nak kenakan cikgu tu dalam ceramah. Kemudian alhamdulillah tak lepas pakai baju lengan panjang. Ramai pelajar-pelajar kita bukan lagi lengan panjang, pakai seluar panjang waktu lagi. Alhamdulillah berjayalah ceramah saya. Tahun ni datang pula cikgu, ustaz, ceramah ustaz tahun lepas, ustazah cakap saya, dia dah lupa dah. Tahun ni waktu berlatih pakai balik dah lengan pendek. Cikgu-cikgu pun lupa habis dah. Hari Jumaat ni ustaz ceramah pula. Hari Jumaat ni saya ceramah pula ni. Maknanya tak faham-faham, tiap-tiap tahun kena cakap. Saya heran sungguh. Tahun lepas cakap dah, tahun ni cakap pula, benda sama. Patutnya faham lah tahun lepas. Tapi macam tu lah, manusia mudah lupa. Bukan Melayu mudah lupa, semua manusia mudah lupa. Baik. Okey, dia kata, jadi manusia yang paling tinggi tingkatan keimanannya ialah manusia yang paling tinggi akhlak dan budi pekertinya. Sehingga ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah SAW, akhlak dia adalah akhlak Al-Quran. Apa yang Al-Quran sebut, gitulah Rasulullah SAW. Nak tengok Quran hidup, tengoklah Rasulullah SAW. Sebagaimana sahabat saya ni nak tengok kamus hidup, tanya dia. Waktu saya belajar tu ada seorang sahabat saya nama Ustaz Zulkarnain Dolah. Beliau ni ngafal kamus. Ngafal kamus, tanyalah apa-apa dalam bahasa Arab dia ingat belaka. Dan saya test. Saya ingat lagi perkataan fadda. Saya buka-buka kamus kembar bawi tu, fadda.
Dia kata fadda tu maksud dia memecahkan. Kau nak faham, kau tengok bawah sikit. Bawah sikit dia ada iftidadul bakarah. Saya pun tengok, ada semua. Dia boleh beritahu bawah sikit punya sebuah kamuh tu dia ingat. Sebab tu saya kalau ada masalah apa-apa, saya telefon dia, senang. Tak perlu buka kamuh, tanya dia je. Sama juga dengan orang hafal Quran, Ustaz Syukur. Ustaz Syukur contoh saya nak ceramah, saya ingat ayat Quran, surah apa? Call dia je. Syukur, ni ayat ni, surah apa ni aku tak ingat ni. Dia pun, baca sikit, kita baca. Lain asyrak talayah batan na'amalu. Dia baca, baca daripada muka awal lagi. Dalam tadi pun, lain asyrak, az-zumar, az-zumar, az-zumar. Surah az-zumar. Judul belakang-belakang, juzuk nak habis dah. Dia boleh beritahu, duduk belakang-belakang juzuk nak habis. Kita kalau tanya, kul huwallahu ahad, sebelah kiri ke kanan? Quran ni, kul huwallahu ahad ni, sebelah sini ke sini? Tak ingat dah. Yasin, Yasin. Sini ke sini? Yasin, Yasin. Ha, sudah. Yasin, sini ke sini? Sini. Sini. Tengah ke bawah? Ha, bawah. Okey tu, okey, okey tu. Dulu tu baca Yasin di tiap malam Jumaat. Alhamdulillah tu. Ha, maknanya dia boleh ingat satu-satu. Dia beritahu. Sebab tu saya kalau tak ingat ayat Quran surah mana, call dia je. Dia beritahu. Dia baca dulu ni. Dia baca dulu kita cakap ni. Dia baca dulu. Baca. Cepat dia baca. Dia baca sekadar nak ingat kat mana ayat tu. Itulah dia hebatnya orang. Ha, itu Quran bergerak. Rasulullah SAW bukan saja ingat, tapi dia amal seluruh kandungan Al-Quran. Apa yang kalau Al-Quran cakap, dalam itulah pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki akhlak yang paling tinggi seperti yang terangkan dalam Al-Quran, kerana baginda telah mengamalkan segala sifat-sifat kemuliaan yang diperintahkan.